Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri ad-din. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid syadallahu 'adzim amma ba'du ta'ala kepada Bapak Kapolres yang kami hormati Bapak petugas keamanan yang berjaga, yang kami hormati para hadirin jemaah semuanya juga rahimahullah. Pertama-tama mengucapkan syukur alhamdulillah kepada penasihat Allah SWT hingga budi kula kali panjenengan kan Allah SWT atas paling hidayah diparing taufik, diparing makunah, diparing tempat mafiroh sehingga kula kali panjenengan sadar kepanggih tempat ini dalam rangka yaitu ngaji, ngaji atau tasyiah atau belajar tentang agama atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan rahmat di Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan taufiq dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita diberikan keselamatan dan kebahagiaan fit di dunia wal akhirah. Amin ya amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jemaah semuanya yang saya hormati, sebelum kita ngaji kita kenalan dulu. Nama saya Pak Nawawi atau disebut dengan Ustaz Nawawi, ini dari Tajinan. Jadi untuk pada hari ini kita ditugaskan karena ini termasuk masih dalam bulan Syawal. Bulan Syawal ini masih dekat sekali dengan yang namanya hari raya, dan sebelum itu ada yang disebut dengan bulan Ramadan. Maka ini sebut hari ini adalah teman kita adalah halal, halal bihalal. Apa halal bihalal itu? Halal bihalal itu artinya kita itu dalam hati. Yang jelas ini halal bihalal ini termasuk saling memaafkan, saling memaafkan atas segala dosa-dosa kita, salah-salah kita, ini yang berhubungan dengan manusia. Kenapa kok manusia itu kok masih diadakan halal bihalal? Karena hidup manusia itu ada yang disebut dengan hablum minallah, berhubungan langsung dengan Allah dan berhubungan dengan manusia. Kalau berhubungan dengan Allah Ta'ala, kula kali panjenengan ini kemarin kan sudah bulan Ramadan, bulan Ramadan insya Allah ini sudah melaksanakan ibadah puasa semua, insya Allah mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan puasa diterima oleh Allah SWT. Dawuh Rasulullah SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban wufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sinten tiyang sing nglampahi puasa ing bulan Ramadan disertai dengan iman. Iman niku yakin bahwa puasa ini adalah perintah dari Allah SWT, yakin bahwa puasa ini adalah kewajiban bagi kita sebagai hamba, dan orang yang melaksanakan puasa yakin pasti akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Ini iman namanya, iman. Jadi kita harus melaksanakan puasa itu harus iman, tidak hanya ikut-ikutan konten poso, kok sebelum poso, yuk boleh kajian, boleh arah, bicara karena ini namanya ikut-ikutan. Tapi kita harus iman yakin bahwa puasa ini adalah perintah di Allah SWT. Orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala di Allah SWT, dan pahala itu nanti akan berbuah yaitu
surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yakinnya iman. Dan yang kedua, ihtisaban. Puasa ini disertai dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah bukan karena takut siapa-siapa, tapi karena ingin mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau sudah kita melaksanakan puasa, wis puasa puluh kali panjenengan di dalam bulan Ramadan dengan imanan wahdi sabar, wufirolahu makakodamah min dabik, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita sudah melaksanakan puasa ini, diampuni dosa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesudah puasa disebut dengan Idul Fitri. Napa Idul Fitri itu? Idul Fitri ikut kembali fitrah suci. Artinya kalau orang sudah melaksanakan ibadah bulan puasa sesuai dengan hadis tadi itu, maka dia kembali suci seperti anak yang baru dilahirkan. Makanya kalau kalian yang sudah, insya Allah ini kalau diterima puasa kita, insya Allah ini sudah suci seperti anak yang baru dilahirkan. Ini yang disebut dengan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang hablu minan hablumullah. Apa kok hablu minan nasnya? Kok diperlukan ada halal bihalal? Padahal manusia ini kan sudah diampuni oleh Allah Ta'ala, sudah seperti anak baru lahir dari ibunya. Kok kenapa kok masih ada saling memaafkan halal bihalal, mohon maaf mungkin sama saudara, orang tua, tangga dan sebagainya? Ini ada kisah seperti ini. Dalam kita sudah besok itu ada sekelompok orang oleh Allah SWT itu dimasukkan ke dalam surga Allah SWT karena puasanya bagus, sedekahnya bagus, sholatnya bagus, terus pikirnya bagus, ibadahnya bagus, karena prosesnya bagus semua oleh Allah SWT, orang ini dimasukkan ke dalam surga Allah SWT, akan dimasukkan ke surga Allah SWT. Setelah itu dengan malaikat digiring untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Dalamlah sesudah di tengah perjalanan, kok dihadap sekelompok orang. Kelompok orang itu ada. Orang mau digiring ke surga tadi, dihadap. Lalu ditanyakan dengan malaikat, apa perlunya kamu? Kok menghadap orang Allah Ta'ala yang sudah diproses masuk surga Allah SWT? Yang diproses ini kan amalnya baik, semuanya bagus, sudah nilai baik, ini sudah akan dimasukkan ke surga Allah Ta'ala. Orang tadi protes, saya terima kalau orang ini dimasukkan ke surga Allah Ta'ala. Kenapa kok kamu tidak terima, katanya malaikat? Iya, karena orang ini masih ibadah, walaupun ibadahnya bagus, sedekahnya banyak, amal baiknya banyak, tapi dalam hidupnya dulu pernah menyakiti saya, pernah menyakiti saya, pernah mendolimi saya, pernah menganiaya saya, mungkin pernah iba, pernah menyakiti dan sebagainya. Saya protes dan terima kalau orang ini masuk ke surga. Terus dari mereka, terus apa mau, katanya mereka, apa mau di kamu menghadapi? Ya saya minta keadilan kepada Allah SWT. Kalau memang orang ini banyak amal baiknya, maka amal baiknya harus diberikan ke saya, karena orang itu mendolimi saya, orang menyakiti. Nah itulah ya, makanya ibadahnya orang itu bisa diberikan kepada orang yang pernah disakiti. Akhirnya protes orang ini. Ya kalau begitu minta keadilan Allah Ta'ala, yang betul pada Allah Ta'ala, kebaikan orang yang ahli ibadah tadi itu diberikan kepada orang yang pernah disakiti. Akhirnya datang lagi, saya juga tidak terima kalau orang ini dimasukkan ke surga-Nya Allah Ta'ala, karena ini juga dulu pernah menggibah saya, memfitnah saya, pernah menyakiti dan mengambil punya saya dan sebagainya. Akhirnya dia juga pahalanya orang ini diberikan kepada orang yang saya tadi. Sampai datang lagi, sampai akhirnya pahalanya habis. Orang yang tadi ibadah, yang mau difonis masuk surga, pahalanya habis sama sekali. Akhirnya masih datang lagi, saya masih tidak terima kalau orang ini, kepada orang ini dulu pernah menyakiti saya, dulu dan sebagainya. Tapi katanya malaikat, pahalanya sudah habis orang ini, apa yang diambil, katanya. Kalau gitu, dosa saya kan diberikan kepada orang itu.
Akhirnya dosanya diambil, dosa orang yang sakit tadi diberikan kepada orang yang dimasuk masuk surga tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah itu dia yang tadinya mau dimasukkan ke dalam surga yang Allah Ta'ala, karena pahalanya habis, malah dosanya ditambah di pihak lain. Akhirnya orang yang tadi mau dimasuk surga malah dibelokkan, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu ada perlunya halal bihalal. Mohon maaf. Makanya kan kalau hari raya kan ada halal bihalal. Terutama kepada siapa halal bihalal itu? Ya terutama kepada orang tua kita. Karena kita sering menyakiti orang tua. Ya. Sama-sama aja manusia itu pasti kadang sibuk dengan orang tua. Kadang kala menyakiti, kadang kala menzalimi, kadang kala hak-haknya tidak diberikan. Itu termasuk kepada orang tua. Terus kepada guru, kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua, kepada saudara. Ini perlunya halal bihalal sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Mamin muslimain yaltaqiyani fayatasafa'an ayyufirullahu qabla ayyan tafarraqa. Artinya setiap orang Islam dua bertemu lalu bersalaman, jabatan tangan seperti ini biasa, lalu dia diampuni dosanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum berpisah. Artinya sebelum berpisah sudah diampuni dosa Allah Ta'ala. Makanya kita biasakan kalau bertemu sesama muslimnya mengucapkan salam, assalamualaikum, terus salaman, ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bermusafahah, bersalaman, tapi salamannya kalau laki sama laki, kalau perempuan sama perempuan, jangan laki sama perempuan. Kalau laki perempuan nanti salamannya malah kayak sepuluh tusuk ini tak cuek-cuek no, malah lagi ya cuek-cuek no, malah dengan perempuan itu ya kan, dan diampun dosanya malah tambah dosa ya, kalau tambah cuek tambah perempuan tambah di kecuali kalau mahrom, kalau mahrom itu termasuk saudara, anaknya, ponakan itu termasuk mahrom. Misanan pun itu sudah bukan mahrom lagi, misanan itu sudah bukan mahrom. Ini ya. Jadi ini termasuk perlunya halal bihalal. Dan yang kedua yaitu perlunya adanya silaturahmi. Sabda Rasulullah SAW, mankana siapa saja yang ingin rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezekinya oleh Allah Ta'ala diberikan yang barokah, maka biasakan silaturahmi itu apanya? Menyambung saudara. Silaturahmi itu ya tadi itu, silaturahmi itu kepada orang tua yang pertama, kepada guru, kepada paklik, paman dan sebagainya, kepada tetangga dan dekat. Itu tujuannya apa? Untuk meminta maaf. Kenapa? Supaya besok tidak dituntut pahala kita akan diminta oleh orang yang pernah disakiti. Karena orang itu kalau punya dosa, punya salah kepada orang, itu harus minta ampunnya, harus diberitahukan, saya dulu pernah nyakit kamu sendiri. Tapi kalau hari raya itu adalah berpendapat kalau hari raya pertama walaupun dosanya tidak disampaikan, pokoknya yang penting minta sepura, minta ampun, minta pengampunan, minta maaf, minta sepura, nanti yang itu tetap diampuni oleh Allah dan diampuni oleh orang-orang tadi itu perlunya kita. Makanya kalau katanya Rasulullah, kalau kita ingin rezekinya ditambah dan umurnya ditambah umur gitu. Dan kalau paling banyak kita pasti kepingin rezeki yang ditambah yang halal yang barokah kan gitu gitu. Terus ditambah umur yang panjang. Kalau bisa orang itu hidupnya umurnya dipanjangkan, diberikan sehat walafiat, diberikan siang banyak yang halal yang barokah, itu tujuannya. Tapi jangan lupa perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau kita sudah diberi rezeki, sudah diminta sehat, diminta umur, kita harus tetap bersyukur kepada Allah. Karena dengan bersyukur itu, maka rezeki kita akan dapat oleh Allah. Lakin sakantu menakasi dan menakuk. Walakin kapantu inna ada bila asyadid. Kalau orang itu mau bersyukur di rezeki Allah Ta'ala, itu akan ditambah rezekinya. Tapi kalau tidak mau bersyukur, artinya tidak mau bersyukur bagaimana? Diberi rezeki malah digunakan hal-hal yang tidak baik. Ini namanya kurang bersyukurnya Allah Ta'ala. Nah, maka kalau tidak bersyukur, itu nanti rezekinya akan kodatang, bukan rezeki, tapi diganti dengan adab siksa. Makanya kita perlu bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Kita jalankan perintah Allah SWT. Jalankan itu sholat-sholat, waktunya puasa-puasa, kalau punya kewajiban zakat-zakat dan sebagainya. Nah, terusnya banyak berdikir di kota, insya Allah kita, rezeki kita akan ditambah oleh Allah SWT. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua yang hadir berdiri Allah Ta'ala, mudah-mudahan diberikan kebaikan Allah SWT. Hidupnya baik, rezekinya baik, keluarganya mudah-mudahan sehat berdiri. Mudah-mudahan kita nanti sesudah ini makin baik, makin hari makin baik, makin bertambah mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, mendapatkan keselamatan Allah SWT. Keluarga kita semua, anak turun kita semua, mudah-mudahan dijadikan Rabbin ja'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadi orang yang diberikan keselamatan, kebahagiaan fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin ya amin. Wa ala hadiyan nasyihan wa ila fadratil ismadi sallallahu alaihi wasallam wa ala wa dzurriyyati wa ahli baiti syabi subhanallahi wal muslimin wal awliya wasyada sholih subhanallahi jadina wa maksudina wa ajatana. Ya qadiyal hajati di hajatina wa hajatihim min hawid dunya bin maisarah wa hajati al-rabbil maghfirah bi barakatil Wa limu ta'amin.